menyongsong kehidupan new normal. Berawal dari ketidaktahuan, bahkan sama sekali tidak paham, apalagi mengerti apa itu corona, masyarakat Indonesia mendadak terhenyak oleh wabah penyakit yang berbahaya dan mematikan. Semula informasi tentang penemuan virus corona di Tiongkok adalah cuma sekedar penemuan virus penyakit flu biasa, seperti flu burung atau virus MERS. Kota industri dan pusat bisnis Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, menjadi sumber gelegar bencana wabah yang akhirnya melanda batas wilayah negara. Virus corona yang diberitakan berasal dari pasar ikan di Wuhan itu akhirnya menyebarkan bencana dunia dengan sebutan medis COVID-19, Coronavirus Disease 19. Akibat penyebaran dan penularannya yang masif dari manusia ke manusia sangat cepat dan pasti, itulah sebabnya WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menyatakan wabah corona COVID-19 ini sebagai bencana global. Geger pandemi COVID-19 pun semakin menjadi setelah banyak pemerintahan negara melakukan tindakan lockdown, menutup akses masuk dan keluar dari satu ke lain negara dengan maksud memutus rantai penyebaran virus yang mematikan ini. Mengapa mematikan? Antibodi atau vaksin antivirus ini belum ditemukan, dan jutaan manusia sudah menjadi korban. Maka Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan protokol kesehatan cara mencegah penularan virus corona ini dengan social distancing, membatasi aktivitas keluar rumah, physical distancing, menghindari kontak fisik dan jaga jarak, kemudian memakai masker dan selalu cuci tangan dengan antiseptik. Dampaknya sungguh luar biasa. Pergerakan perekonomian terpuruk, perusahaan dan industri terhenti, bisnis perdagangan tidak berjalan, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja PHK dan menimbulkan masalah sosial, terutama kebutuhan hidup. Di beberapa negara telah terjadi unjuk rasa warga agar lockdown dicabut. Pembatasan aktivitas di luar rumah dalam bidang perekonomian, pendidikan dan sosial budaya itu ternyata juga merubah kebiasaan dan budaya hidup masyarakat yang menimbulkan pro kontra harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Di Indonesia, setelah 3 bulan merebaknya sejak Maret 2020, virus COVID-19 sudah mulai menimbulkan kejenuhan, keresahan sosial, dan rawan pangan. Meski pemerintah menggelontorkan bantuan sosial berupa bahan pangan atau bantuan sosial tunai, namun tetap belum menyelesaikan masalah. Lalu, perlukah menunggu dalam kecemasan yang tidak berujung? Sesuatu perlu segera dilakukan. Pemerintah pun mulai memberi sinyal dengan istilah new normal yang dapat diartikan sebagai suatu tatanan hidup baru. Tepatnya, hidup dengan cara baru. Berdamai dan berdampingan dengan virus COVID-19 dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sampai kapan? Sampai vaksin virus ini ditemukan dan dipergunakan secara global dengan standar internasional.
menata hidup baru. Adakah yang aneh? Sejatinya tatanan berkehidupan baru sudah juga dilakukan sejak lama. Ambil saja contoh, acara makan dalam resepsi pernikahan awalnya dahulu dihidangkan oleh pelayan khusus. Sekarang antri, ambil makanan sendiri. Makanan cepat saji, bayar dulu sebelum makan. Budaya merokok dilarang pada tempat-tempat tertentu seperti terminal bandar udara, di dalam pesawat, rumah sakit, atau pada pusat perbelanjaan, dan budaya belanja online. Semua perubahan perilaku hidup itu akhirnya menjadi hal yang lumrah dan biasa. Semua kondisi tersebut dapat dilakukan karena sudah menjadi aturan dan bagian kehidupan. Lalu, bagaimana dengan new normal? Setelah beradaptasi dengan di rumah saja, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan dalam waktu sekian lama, sepertinya mulai terbiasa. Maka, bila new normal diberlakukan, pembatasan aktivitas dilonggarkan atau dibebaskan, dan kembali seperti semula, produktivitas industri, bisnis, perdagangan, pendidikan, juga kegiatan sosial budaya harus dijalankan dengan disiplin aturan dan prosedur kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Inilah new normal yang dimaksud, agar masyarakat tetap beraktivitas dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di seluruh tingkatan kembali dapat melanjutkan program kerja yang sempat ditunda. Kalau demikian, apa buruknya hidup dalam aturan new normal? Inilah kondisi yang perlu dipahami. Kurang tepat rasanya bila disebutkan siapa kuat, dia yang bertahan hidup. Ini bukan persoalan kuat atau tidak kuat, tetapi soal disiplin. Budaya hidup selalu berubah. Bila new normal merubah budaya dan kebiasaan hidup yang sudah ada, memang itulah yang akan terjadi. Budaya hidup yang diperoleh manusia dari kondisi alam semesta maupun dari lingkup kehidupan manusia berubah karena kebutuhan manusia itu sendiri. Ada benarnya juga apa yang pernah diucapkan oleh Albert Einstein. Tidak akan ada perubahan bila tetap melakukan dengan cara yang sama. Mungkin hidup new normal bukan pilihan terbaik. Namun sebagai manusia, perubahan dalam hidup layak untuk dilakukan. Dengan kata lain, tidak pasrah dan menyerah atau terserah. Semoga new normal, hidup dalam tatanan baru, membawa perubahan sebagai ikhtiar untuk perbaikan kesehatan dan keselamatan manusia dari wabah COVID-19. New normal, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, selamat datang di dunia nyata. Hidup new normal, Indonesia bisa. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2S TV.